Di mana rumahnya, di Pasar Minggu apa di mana? Saya di Palmerah. Oh, di Palmerah ya, ya. Adik-adik dan para pendamping semuanya, selamat datang di Sapa DRB pagi ini. Saya sendiri Anasa Bayasa dari Pusdatin. Ibu memperkenalkan untuk juga adik-adik semuanya. Ini apa pagi pagi ini saya belum paham, nanti mungkin di absen satu-satu dari mana saja. Ini mungkin dari seluruh Indonesia. Kemarin saya lihat ada dari Kalimantan Utara, dari apa namanya, Jawa Timur ya Bu ya. Nah, kali ini adik-adik materi yang akan dibawakan oleh Ibu Dwi ya, Ibu Dwi Ani Maritasari, berasal dari SLB Negeri 5 Jakarta ya Bu ya, Jakarta Selatan. Pagi ini mungkin dimulai dari jam 8 ya Bu ya, dari jam 8 sampai jam 9. Nanti materinya tematik ya Bu ya. Ya, Betul ya Bu betul. ya. Tematik SLBC ya, untuk SLBC. Oke, udah. Nah, nanti mungkin adik-adik silahkan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Wi ini. Nanti di akhir sesi barangkali ya Bu ya, ada tiga pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bu Wi nanti. Silahkan adik-adik, ya Cynthia tuh, selamat datang Cynthia, baru masuk. Nanti akan disampaikan tiga quiz akan disampaikan Bu Wi. Barangkali nanti nanti tolong simak adik-adik ya yang hadir di sini. Oke, Akan dibagikan tiga hadiah untuk tiga orang pemenang ya Bu ya. Ya, sini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak materi tematik ini. Mohon adik-adik memperhatikan, jangan dulu apa namanya, jangan dulu berbicara. Adik-adik kalau misalkan ingin di tengah perjalanan penjelasan materi ingin bertanya, ada di apa namanya, ada di, kalau di itu ada chatting ya, atau raise hand di situ. Raise hand ada tanda apa namanya, tanda tangan gitu, boleh diklik itu atau diketik chatting di situ, ada sebelah kirinya ada logo chatting, klik di situ boleh bertanya seperti itu. Baik, barangkali untuk mempersingkat waktu, silahkan Bu Dwi, ada waktu kita kita mulai. Ini udah jam lebih, kalau dari jam saya itu jam 8 lebih 10 menitan sampai jam 9 ya. Oh, jam 8 lebih 5 menit nih, nih. Ya. Sampai jam 9. Barangkali silahkan Ibu Wi, kami persilahkan. Ya, silahkan Bu. Ini belum tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat rumah belajar. Hari ini kita belajar lagi di rumah semua. Nah, kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Uwi. Kita akan mempelajari tentang kita akan mempelajari tentang kegemar menggambar yang merupakan bagian dari tema kegemaranku. Pada subtema kali ini,
adik-adik semua, akan belajar matematika, yaitu mengenal bangun datar, dan bahasa Indonesia, yaitu teks diri tentang keluarga. Nah, agar anak-anak semua dapat mengenal nama-nama bangun datar, bentar Pak, ini laptop saya sinyalnya lolos sekali. Suaranya sih agak putus-putus ya. Suaranya gimana? Agak putus-putus. Oh, suaranya agak putus-putus, iya Pak. Jelas nih Bu, silakan lanjut lagi aja Bu. Jelas, ya. Agar anak-anak dapat mengetahui, dapat menyebutkan bentuk-bentuk bangun datar, mengidentifikasi bentuk bangun datar, mengidentifikasi banyak sisi pada bangun datar, dan dapat mengenal teks diri tentang keluarga. Nah, kita lanjut. Sudah siap belajar belum ya anak-anak? Kita sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu. Yuk ikutin Ibu Dwi. Ibu Dwi mau bernyanyi. Jadi kalian nanti bernyanyi dulu, habis itu baru kita belajar. Yuk, tanganku ada dua, lima-lima jarinya. Ku angkat sama-sama, mari kita berdoa. Siap berdoa, a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam dina, wabil Muhammadin. Adik-adik sahabat rumah belajar, kita amati gambar ini. Waalaikumsalam. Ini lagi. Ayo, mungkin Andriani ini. Atau Keisha. Tahu ini gambar apa? Panas? Ya Bu, silakan Bu. Mungkin Pak Siptanya bisa ditolong itu biar tidak mute, biar bisa berbicara. Sebentar, itu tugas Pak Toto sebentar nih. Pak Toto bisa dibantu Pak Toto? Menjawab pertanyaan dari Ibu UI, bisa langsung klik logo mikrofon yang sekarang berwarna merah ya. Jadi kalau mikrofonnya itu berwarna merah, artinya berarti sedang di-mute. Kalau ingin berbicara, membalas Ibu, itu bisa dengan klik logo mikrofon yang sekarang warna merah itu. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Apa saja yang ada di kelas? Coba, ayo siapa yang bisa menjawab? Meja. Meja. Apa lagi? Raya. Popok. Buat duduk apa namanya? Meja. Apa? Naruh celengan apa namanya? Celengan. Ya, iya. Bentuknya bulat. Yang bentuknya bulat. Jam dinding kemudian. Papan tulis. Iya. Nah, anak-anak semua udah kangen sekolah belum? Nah, biar
ngobatin kangen sekolah, kita amatin dulu ya. Kita cermati. Kak, kok ini kelas? Diam. Diam. Nah, ayo bantu. Ini ada bendanya banyak sekali yang ada di kelas ya. Yuk kita klasifikasikan yuk. Kita kelompokkan di kelas menjadi bangun lingkaran, segitiga dan segi empat. Ayo, yang berbentuk lingkaran ada apa ini? Ayo. Ini kelas berapa? Ini kelas 1, tematik. Kok tempenya kapan? Ada jam dinding. Kemudian yang berbentuk lingkaran ini ada apa? Namanya globe. Kemudian sekarang kita ke bentuk segitiga. Segitiga ada garis. Kemudian selanjutnya ada, oh ada coretan di ini. Tulis bentuk segitiga. Kemudian kakak ada kelas SMP-nya. Mana? Tempatnya ada papan tulis dan pintu. Pintunya berbentuk segi empat. Selanjutnya, mari kita lihat gambar di bawah ini. Ini gambar apa ya? Ayo, gambar apa? Gambar penggaris. Penggaris akan termasuk segitiga karena dia memiliki tiga sisi. Ayo coba kita hitung. Satu, dua, tiga. Nah, karena memiliki tiga sisi, dinamakan apa? Segitiga. Selanjutnya, di rumah ada banyak sekali makanan yang berbentuk segitiga juga. Ibu Uwi tadi pagi juga makan roti berbentuk segitiga. Nih, seperti ini. Nah, selanjutnya ada apa lagi makanan berbentuk segitiga? Ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, siapa bisa menjawab? Gambar pizza berbentuk segitiga. Selanjutnya, ada gambar ciki berbentuk segitiga juga. Kemudian, nah, ini semangka yang bisa kita makan bukan bulat, tetapi sudah dibentuk segitiga oleh mama sama ibu kalian. Iya. Raya suka semangka? Suka. Semuanya. Iya, semangka berbentuk segitiga. Nah, ada kon es krim. Kon es krim juga berbentuk segitiga. Nah, selanjutnya. Selain makanan, sebetulnya ada banyak sekali benda yang berbentuk segitiga di rumah kalian. Coba amati ada apa saja bentuk segitiga di rumah kalian. Ibu Dwi bantu jawab ya. Ada penggaris yang tadi kita sebutkan tadi. Kemudian ada gambar. Apa ini? Siapa tahu? Ada gambar payung. Iya. Ya, gantungan baju berbentuk segitiga. Kemudian ada topi ulang tahun juga berbentuk segitiga. Kemudian ada apa lagi ya? Apa yang biasa kita melihat di jalan? Namanya pembatas jalan. Kemudian ada. Beli apa? Berbentuk segitiga. Nah, karena adik-adik sahabat rumah belajar sudah belajar tentang segitiga, sudah saatnya kuis. Nah, Pak Anas bisa dipimpin. Ini saya selang-seling. Sekarang kuis pertama, Pak, akan dimulai tentang segitiga yang tadi kita pelajari. Baik.
Baik, Bu Uwi. Bu Uwi, adik-adik, tadi materi materi pertama sudah disampaikan ya, adik-adik. Adik-adik, ini ada kuis. Nah, ternyata ada kuis duluan nih. Yang saya perhatikan tadi yang aktif itu Raya aja. Ya, Raya itu speakernya tolong diaktifkan. Yang lain juga boleh diaktifkan. Nah, gimana Bu Uwi? Pertanyaannya itu disepakati aja jawabannya lewat karena kan yang aktif Raya nih ya. Yang benar itu melalui chatting aja barangkali ya Bu ya. Oh iya boleh. Nih adik-adik ini yang sedang memperhatikan di sini boleh dibantu sama pendamping nanti Ibu Uwi akan menyampaikan soal. Nah, di layar bisa dilihat. Nah, jawabannya adik-adik bisa diketik di chatting. Ya. Di sebelah kanan itu ada gambar orang di kanan atas. Itu klik itu ada muncul kan partisipan. Ini ada saat ini ada 27 orang hasil partisipan. Nah, adik-adik bisa mengklik chatting. Di situ kan ada chat, tulisan chat, ada raise hand. Ada gambar tangan ya. Gambar telapak tangan. Nah, jawaban adik-adik ditulis di chatting. Chatting klik di situ ditulis jawabannya sesi 1 ya. Sebentar, jawabannya tadi jawabannya apa lupa lagi saya. Bentar. Jawabannya itu apa ya Bu? Lupa lagi Bu. Sesi 1 ya. Bisa ditulis di chatting, Pak. Chattingnya Bu ya? Bentar. Ya, nanti quiz Kihajar 1 sama dengan apa jawabannya? Oh iya, jawabannya quiz Kihajar 1 titik 2 jawabannya apa? Paham ya Ade ya? Nanti saya tulis dulu. Jawabannya misalkan jawabannya kan kalau sudah diketahui langsung aja jawabannya quiz Kihajar 1 titik 2 gitu ya. Titik 2 misalkan jawabannya jawaban ini jawaban langsung tulis jawabannya apa. Misalkan tadi bangun lingkaran misalkan ya kalau ada jawaban lingkaran misalkan seperti itu. Boleh dilihat di chattingnya. Sudah paham ya adik-adik? Jadi jawaban yang benar nanti yang tercepat. Nanti yang tercepat kalau misalkan yang tercepat tulis di chatting. Kemudian nanti kita yang tercepat adalah pemenangnya. Gitu ya Bu Wi ya? Iya. Boleh silahkan Bu lanjutkan. Sahabat rumah belajar, tolong diperhatikan. Ini kuis Kihajar pertama. Nah, ada gambar, bisa diperhatikan gambarnya. Gambar. Saya dan ibu sedang menemani anak-anak belajar. Rai belajar membuat menara bersama ibu. Raya belajar berhitung bersama ayah. Raya mendapatkan tugas berhitung benda di rumah yang berbentuk segitiga. Soalnya adalah, ayo kita bantu Raya menghitung benda berbentuk segitiga. Ayo dicermati gambarnya dan dihitung benda segitiganya ada berapa. Silahkan hitung benda segitiganya ada berapa. Sudah ada jawaban belum ya Pak? Ayo dihitung segitiganya ada berapa. Perlu dibantu. Ada berapa segitiga berapa. Ya. Ada dua. Ada yang menjawab dua Bu, betul salah Bu? Pak, dapat.
Ayo dilihat lagi ada berapa sekiannya. Berapa ini? Ayo, ada berapa segitiganya? Ibu kasih lihat ya. Yang pertama ini. Ya. Dua, tiga, dan empat. Ada di jepit rambut. Nah, ada berapa segitiganya? Empat. Empat. Siapa itu, Pak? Belum ada jawaban. Oh, mungkin dari suara saja. Tiga nyandak, Kak. Empat. Ada yang menjawab. Cynthia. Empat. Siapa ya, Eh, ini jadi ini udah ada yang tepat, Bu. S ini siapa tulis namanya, Dek? Silakan. Saya, Pak. Saya ya ini ya. Tia Sarda, Pak. Oh, boleh ditulis, Bu, di situ, Bu. Oh ya, jawabannya ada 4 ya. Ini Ibu kasih kuncinya 1, 2. Nama lengkapnya silakan yang S ini. Dan 4. Ya. Jawabannya ada 4. Ya. Selamat untuk yang menang kuis Ki Hajar pertama. Cynthia ya? Cynthia boleh tulis lengkap di situ identitasnya? Oh iya, atas nama Cynthia. Untuk menang kuis Ki Hajar pertama ya. Cynthia itu dari... Dari SLB mana ya? SMALB, Bu. SMALB, Bu. Kan enggak, Bu. Dari SMALB. Ya. Libur ya, Bu, ya? Kalau dari SMA ya, Bu, ya? Enggak apa-apa sih, Ma. Tergantung menurut kebijakan ini gimana sih. Menurut saya tidak apa-apa, kan. Ya, guru. Ya, tetap murid SLB, Pak. Oh, gitu. Oh, gitu, ya. Berarti pemenangnya Cynthia ya, Bu, ya? Lain bagaimana ya, saya juga kurang paham. Pak Toto, bagaimana kalau ada yang dari SMA ikutan tapi SMA LB juga kok? Ya, kalau kemarin kesepakatan di grup itu, jadi kalau yang ikut kuis itu dari jenjang umum itu tidak diperbolehkan, tapi misal dari jenjang yang SLB tidak masalah gitu katanya, Bu. Tapi ya kembali ke Ibu, boleh atau tidak, Bu. Gimana, terserah Ibu tuh. Pak Toto udah ngasih solusi, terserah Ibu. Yang menentukan Ibu. Cynthia dari SMA. Kalau Pak, masih ada dua tidak boleh itu lagi. Kalau yang dari umum. Dari satuan pendidikan yang umum itu jelas tidak boleh. Kalau yang khusus itu tergantung Bapak Ibu yang menyampaikan materi. Menjauhi, wah. Menjauhi. Kesimpulannya, yang dari umum yang nggak boleh, Bu. Kalau dari sekolah luar biasa boleh kemarin. Nah, sekarang tergantung Ibu. Wi, gimana, Bu? Enggak apa-apa, Pak. Kan juga itu siswa SLB. Enggak apa-apa ya, Bu, ya. Enggak apa-apa. Nanti adik-adik yang SDLB bisa ikutan di kuis selanjutnya, kan masih ada dua kuis lagi. Selamat ya untuk Cynthia di SMA ALB menjawab pertanyaan empat bentuk tadi, empat bentuk segitiga. Segitiga hanya ada 4 vokalnya. Nah, selamat ya buat Cynthia dari Banyuwangi. Nah, bisa lanjutkan, Pak, pembelajarannya? Ya, boleh lanjutkan saja, Ibu. Selamat buat Cynthia tadi untuk pemenang kuis diajar pertama yang lain. Masih semangat ya, karena masih ada 2 kuis lagi. Kita lanjut. Tadi ada bentuk segi 4 di ruang kelas. Ada yang masih ingat tadi bentuk apa? Di ruang kelas tadi ada bentuk segi 4, yaitu papan tulis. Kenapa disebut segi 4? Memiliki 4 sisi. Mari kita hitung. Baik.
Dua. Dua. Iya, dua. Dua. Jadi papan tulis di segi empat karena papan tulis memiliki empat sisi. Nah, sebenarnya segi empat itu ada dua. Ada yang dinamakan persegi dan ada yang dinamakan persegi panjang. Nah, kalau persegi itu yang sisi, semua sisinya, empat sisinya sama panjang. Di rumah kalian pasti ada makanan nih. Kita bahas makanan lagi. Makanan yang bentuknya persegi, itu persegi, ayo. Ibu Uwi juga udah ada nih makanan berbentuk persegi. Ada Malkis. Nih, Malkis. Kemudian ada roti tawar juga berbentuk persegi. Persegi memiliki empat sisi sama panjang. Terus tadi papan tulis tadi termasuk persegi tidak ya? Papan tulis tadi kan seginya tidak sama panjang. Jadi papan tulis bukan termasuk persegi. Tetapi papan tulis itu termasuk, ini benda-benda yang termasuk persegi yang lain yang di rumah. Ada bidak catur, ada foto, kemudian ada ventilasi, jendela. Nah, papan tulis tadi termasuk persegi panjang karena hanya ada sisi berhadapan yang sama panjang. Sisi sini dengan sisi sini saja yang sama panjang. Sisi panjang dengan seperti persegi tadi, ini dinamakan persegi panjang. Nah, adik-adik selamat rumah belajar, di rumah kalian ada tidak ya benda-benda yang berbentuk persegi panjang yang lainnya? Coba amati di rumah kalian ada apa saja benda yang berbentuk persegi panjang. Ada apa, Raya? Apa yang berbentuk persegi panjang? Apa ini? Ada buku. Kemudian ada apa? Amplop. Ada pengetis. Ada gedung tinggi. Kita di kota-kota besar biasanya melihat gedung tinggi. Itu berbentuk persegi panjang. Kemudian ada apa ini? Pintu. Ada kelas, ada nah, ini adalah benda-benda di sekitar kita yang berbentuk persegi panjang. Ayo, ada adik sahabat rumah belajar, ada lagi yang tahu benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk persegi panjang? Kalian bisa menjawabnya sekarang. Mama, aku sudah mencarakan hal yang sama untukmu. Ada HP juga berbentuk persegi panjang. Nah, ayo, siapa yang tahu benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk persegi panjang? Ada yang bisa menjawab? Cynthia. Ada HP. Jendela, pintar. Apalagi, ayo, yang berbentuk persegi panjang. Garis, benar. Ada apa lagi? Batu. Bangunan tinggi. Batu. Nah, kalian sudah belajar tiga bangun datar ya tadi ya, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Nah, untuk mengevaluasinya, sekarang kita masuk ke kuis Ki Hajar yang kedua ya. Siap-siap. Siap ada kuis tuh?
Ya, Bu Uwi, aturannya yang sudah sebelumnya nggak boleh ikutan ya, Bu, ya? Aturannya, Bu, pemenang sebelumnya, yaitu Cynthia, nggak boleh ikut lagi ya? Iya. Ya, biar yang lain juga ikut kebagian. Silakan, boleh, Bu Uwi, lanjutkan. Oh ya, kita lanjut ya. Kuis Ki Hajar yang kedua. Perhatikan. Ayo. Jawaban lewat chatting ya. Yang tepat, yang di yang benar dinyatakan juara. Kuis Ki Hajar 2 ya formatnya. Ki Hajar 2 sama dengan apa jawabannya? Sama lewat ribu, Kak. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar lagi nih. Wah, gambar apa ini? Gambar rumah. Nah, kira-kira mau berhitung rumah memiliki bangun geometri. Atapnya memiliki berbentuk segitiga. Pintu dan jendela berbentuk persegi panjang. Ventilasi udara berbentuk lingkaran. Nah, pertanyaannya, hitung jumlah jendela yang berbentuk persegi panjang. Ayo, hitung jumlah jendela yang berbentuk persegi panjang ya. Ada berapa? Bisa di kolom ya, Ibu. Jawab 6 kurang tepat. Ayo teliti lagi, ada berapa jendelanya? Waktunya memanggil tim Superwing. Tia Sarda SLB Basu 8. Oh, sudah ada 2 penjawab, Pak. Iya, yang dulu ya jawabannya. Berapa ya, Bu ya? Iya. Pak Anas, kita cek dulu jawabannya. Ada berapa ya? Tadi ada yang menjawab 6, ada yang menjawab 8. Oh, ya, ternyata jawabannya ya? 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata jawabannya 8. Ini siapa yang menang ya? Ini AB boleh dilengkapi. Memang kurang lengkap sih, tapinya dianggap benar aja ya, Bu ya. Oh ya. AB, silakan AB ini dari mana nih? Saya silakan yang jawaban pertama melengkapi nama sama nama asal sekolah dan nomor telepon. Selamat buat adik tadi yang pemenang kuis Ki Hajar kedua atas nama siapa ya tadi ya? Atas nama siapa ya, Pak? Sebentar ya. AB itu sebentar ya. Iya, Aptia Sarda dari SLB Bakso. Silakan Aptia Sarja. Ya, buat adik sahabat rumah belajar yang sudah menang kuis Ki Hajar 1, 2. Nah, masih ada satu kuis lagi. Ayo kita harus semangat belajar. Nah, tema selanjutnya adalah ada di gambar bangun ruang kelas tadi ada jam dinding. Jam dinding ini berbentuk bulat. Jam dinding berbentuk bulat itu termasuk lingkaran. Ya, lingkaran memiliki satu sisi yang bulat. Coba kita hitung ya. Hey.
Orang PK Dila. Ditanya anu sih nomor HP orang tua. Lingkaran memiliki satu sisi yang bulat. Sisinya cuma ada satu yang melingkar itu. Nah, adik-adik sama kita lanjut ya. Kita akan membicarakan makanan lagi nih. Kira-kira apa sih makanan yang bentuknya lingkaran? Oke. Makanan berbentuk lingkaran. Siapa tahu apa saja? Pato. Ada apa ini? Ada donat. Kemudian ada kue coklat berbentuk bulat, lingkaran. Kemudian ada irisan jeruk juga berbentuk lingkaran. Kemudian ada pizza. Jadi pizza sebelum dipotong-potong bentuknya lingkaran seperti ini. Lalu coba adik-adik sahabat rumah belajar cermati di rumah kalian benda-benda apa saja ya yang berbentuk lingkaran? Ayo, siapa bisa menjawab? Bentuk lingkaran di sekitar rumahmu apa saja? Ada jam. Ada apa ini? Bola kasih. Ada roda sepeda. Oh iya. Coba. Ada bola basket. Dan ada mobil. Nah, adik-adik sahabat rumah belajar, ada yang tahu benda apa lagi kira-kira di sekitar rumah kalian yang berbentuk lingkaran? Yang biasa untuk membeli permen apa? Ayo. Itu juga berbentuk lingkaran. Ayo, apa? Masih ada uang koin dan yang lain-lain. Nah, ini ada pelampung juga berbentuk lingkaran. Nah, sekarang ada latihan. Tadi kita sudah belajar tentang bangun datar berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Nah, ini ada gambar nih. Kira-kira gambar apa ya? Gambar rumah. Gambar rumah yang terdiri dari bangun geometri. Nah, kita hitung ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lingkaran ada 8. Coba kita cek jawabannya. Lingkaran ada 8 tidak? Betul, lingkaran ada 8. Sekarang siapa yang mau bantu Bu Uwi? Itu berhitung bentuk segitiga ada berapa? Yo. Siapa yang mau bantu? Ya, segitiga. Kita hitung sama-sama ya. Saya bisa membantu atau Andriani ini? Bantu ngitung, Udwi. Ada berapa gambar segitiganya? Nah, kita hitung dari matahari dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ditambah atapnya 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, ada banyak sekali ini segitiganya. Kita coba cek jawabannya. Yang bekerja langsung di tenggorokan. Pembantu melegakan tenggorokan. Makannya lama. Biar makannya lahap, bila perlu, beri dia teh jujuy. Ya, ada 18.
Ya, jawabannya. Persegi ada 16. Kemudian persegi panjang mari dari jalan raya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan tembok. Coba kita hitung. Oh, persegi panjang ada 10. Kemudian tadi kita sudah belajar persegi 3, persegi panjang dan lingkaran. Sekarang ayo kita belajar membaca seperti yang tadi bilang. Tadi pagi yang sudah sarapan roti yang sudah Bu potong menjadi bentuk segi 3. Nah, sekarang anak-anak kalian kalian atau keluarga kalian yang berkaitan dengan bangun datang seperti ini. Ayo kita membaca bersama-sama ya. Setiap pagi ibu menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Ibu, ayah, anak-anak sarapan di meja makan. Bentuk meja makan adalah persegi panjang. Hari ini anak-anak ingin sarapan roti isi. Ibu membuat roti isi dengan beberapa pilihan. Ada yang berisi keju, banana, yang berbentuk lingkaran. Ibu potong roti isi menjadi bentuk segitiga. Jadi tadi persegi panjang ya, dari persegi panjang bentuk mejanya, kemudian lingkaran telur dadarnya, telurnya berbentuk lingkaran, kemudian roti isi, kemudian kalau sudah jadi rotinya dibagi dua menjadi bentuk segitiga. Apakah kalian sudah sarapan belum tadi? Sebelum sahabat adik-adik semua belajar di sahabat rumah belajar? Mbak Eli kasih nomor yang ini ya. Kalian juga bisa bercerita tentang diri kalian sendiri, tentang dikaitkan kemarin dengan bangun datar seperti ibu tadi. Nanti kalian bisa berlatih di rumah bersama ayah ibunda kalian. Kemudian sekarang saatnya kuis kita yang terakhir, kuis Ki Hajar 3. Belum anak-anak, kita mau kuis Ki Hajar yang ketiga. Mati ya. Anak-anak kita akan melakukan kuis tiga ya Bu ya. Oh, tiba-tiba diblokir itu nanti. Siap-siapkan. Karena tadi di verifikasi kan tidak ada SMS-nya. Aturannya yang sudah mendapatkan Cynthia. Yang kemarin itu terlanjur saya keluar. Akhirnya nggak bisa balik. Biar ikut. Biar dapat kesempatan. Tak seret-seretnya nih moro-moro kok keluar loh Bu Elis. Ayo persiapkan formatnya kuis Ki Hajar 3.2 terus jawaban. Ya. Sekali lagi Bapak ulangi format jawabannya kuis Ki Hajar 3.2 terus jawaban. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, silakan dilanjut Bu. Kuis terakhir ya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar lagi nih. Ada gambar di taman bermain. Anak-anak bermain di taman bermain. Main pasir, ada yang bermain peluncuran, ada yang bermain ayunan, hula hoop, rumah-rumahan. Nina ingin mengajak temannya bermain bola. Namun bolanya berjatuhan ke tanah. Bola berbentuk lingkaran ya? Nanti kalian ayo bantu Nina mengumpulkan dan menghitung bola yang berjatuhan. Ayo, Nina dibantu untuk menghitung bola yang berjatuhan.
Bisa kirimkan jawabannya melalui kolom komentar ya. Ditunggu. Bola Nina yang berjatuhan ada berapa? Silahkan dijawab. Formatnya kuis Ki Hajar 3.2. Jawabannya berapa? Ini bola. Bola Nina ada berapa yang berjatuhan ya? Ayo silakan dijawab. Iya, artinya sudah ya? Iya sudah. Oh, Rakin Hajar 9. Oh iya, Raya Andriani sudah Pak, sudah ada pemenangnya sepertinya ini. Raya ya Bu ya? Iya, okay. Tadi selisih Ui waktu ya. Ui memutuskan ya. Raya pemenangnya ya. Jadi yang di jawabannya 9 ya Bu ya. Betul ya Bu ya? Iya, ada 9. Ayo coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bola Nina yang berjatuhan ada 9 ternyata. Selamat untuk Raya yang telah memenangkan kuis Ki Hajar 3. Bisa dilengkapi identitasnya di kolom komentar. Ya, selamat ya untuk Raya. Silakan lengkapi Raya identitasnya, asal sekolah, kemudian nomor telepon dan operator teleponnya. Ibu Uwi tadi sudah mengajak anak-anak untuk belajar tentang bangun datar. Ada segitiga, persegi panjang, persegi, dan lingkaran. Nah, Ibu Uwi juga ada evaluasi ya. Evaluasinya ada yang bentuk Google Form, dan ada kuisis. Nanti kalau waktunya masih cukup, kita akan bermain kuisis. Pak Anas, kalau sekarang beralih ke Google Form, nanti bisa diklik. Ini. Dikopikan ini aja. Oh iya Pak. Setting, coba. Ngopi dari sini. Ke chatting Bu ya itu. Mana ya Pak? Jangan. Pak Anas, saya bisa dibantu untuk kolom komentarnya Google Form ini. Sebentar, ini nggak bisa dicopy. Sebentar Pak. Sebentar Mas. Toto bisa bantu copyin. Ini mati nih. Form untuk doknya Pak, Mas Toto. Kalau dari saya sih nggak bisa nih Bu. Ini saya sudah bisa. Saya copy. Ada yang bisa dikirim pelajaran? Silakan dilihat di chat, itu sudah ada Google Form untuk evaluasi hari ini. Ada 10 soal, silakan dikerjakan. Ini kalau sebelum datar, Masya Allah, Mama bisa baca bahasa Indonesia ya, Ma. Hurufnya huruf kapital. Tetangga. Sudah, silakan anak-anak nanti setelah acara ini selesai, anak-anak boleh mengisi form Google yang di-share Ibu Uwi ya. Iya, nanti tampilannya seperti ini. Ada nama siswa, silahkan ditulis nama siswanya siapa, kemudian bisa diklik saja jawabannya langsung.
tentang bangun datar, tematik tentang gemar menggambar. Sudah ada yang sudah mulai mengerjakan belum ya? Kemudian menyiapkan ini. Bisa diakses melalunya. Sepertinya belum kalian bisa mengerjakan juga seperti ini, akan lebih mudah membuat evaluasi seperti ini karena secara otomatis nilai anak itu Pak mungkin mendapatkan lagi sambil menunggu anak-anak mengisi evaluasinya. Baik Bu Uwi, terima kasih banyak atas materinya hari ini. Ini udah jam 9, materi sudah selesai. Tadi Ibu Uwi dari SLB Negeri 5 Jakarta Selatan sudah menyampaikan materi tentang tematik ya, gambar-gambar, ada dua materi. Jakarta Barat ya? Oh, maaf Bu. Jakarta Barat ya? Iya, Palmerah. Oh iya, oke. Palmerah ya. Tadi tentang bentuk bangunan ya, bentuk bangunan, ada bentuk bangunan tadi datar. Tadi tematik gemar menggambar, matematikanya bangun datar, dan bahasa Indonesianya teks diri tentang diri sendiri dan keluarga. Keluarga, ya. Itu barangkali ya, ada dua, adik-adik bisa mengisi evaluasinya juga di yang ada di link di chat dan form dokumen dari Google. Berlatih ya Bu Ewi. Juga ada 3 pemenang nanti akan dihubungi segera ya. Ada selamat untuk pertama Cynthia, kemudian Aptia ya, Aptia dari SLB Baso, dan ketiga Raya ya. Selamat untuk 3 orang pemenang ini, nanti segera kita akan hubungi. Demikian barangkali adik-adik dan apa pendamping semuanya. Terima kasih untuk Bu Uwi, kemudian untuk tim teknis, Mas Toto dan teman-teman. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Demikian perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Anas Sabayasa selaku